Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Amma uh, Pada kesempatan ini saya selaku ketua BMT Papua Merauke ingin menyampaikan dan memperkenalkan apa itu BMT? Dan BMT di Indonesia ini sangat banyak. Semua menggunakan istilah BMT. Pada dasarnya BMT adalah sebuah badan hukum koperasi syariah. Kami memilih nama BMT Papua karena kami berada di Papua. Terutama khususnya di Merauke. BMT Papua berdiri Tahun 2010, alhamdulillah, sampai hari ini masih berjalan dengan baik, masih mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat Merauke dan sekitarnya. BMT Papua memiliki manajemen yang terpisah dengan BMT-BMT yang lain. Kami punya pengurus sendiri, punya manajemen sendiri, dan sampai hari ini. Di Merauke ada kurang lebih 4 BMT yang aktif. Kami tidak secara khusus melakukan kerjasama manajemen atau keterikatan manajemen sama sekali tidak ada, tetapi kita biasa melakukan silaturahim terhadap BMT sesama BMT. Adapun BMT, dalam pengelolaannya kita, setiap anggota BMT... Punya kesempatan untuk menyimpan dana anggota dan menerima kesempatan pembiayaan. Yang terbanyak di kita adalah pembiayaan murabaha, yaitu jual beli barang, khusus barang-barang yang halal saja. Nah semua anggota bisa melakukan dua hal itu, yaitu simpanan dan pembiayaan. Adapun bentuk-bentuk investasi lain kami tidak melakukan produksi seperti itu. Kecuali beberapa tahun yang lalu kami memang punya kerjasama dengan lembaga lain seperti untuk travel umroh dan itu sudah selesai. Kita sudah tidak punya hubungan lagi sejak tahun 2017. Adapun pelayanan BMT Papua sampai hari ini alhamdulillah kita lebih banyak sekarang pada pelayanan kepada kios-kios kecil di lokasi. Untuk di dalam kota kita tidak punya mitra kios kecil. Pada umumnya semua di lokasi. Baik tanah mirin, salo, dan sekitar kurik. Mengenai BMT Papua sendiri, Sampai hari ini Alhamdulillah sudah memiliki Anggota sekitar dua ribuan Dan Dari banyak kalangan Termasuk dari non muslim juga ada Yang menjadi anggota BMT Papua Alhamdulillah semua dalam keadaan baik Dan Belakangan ini kita mendengarkan Ada isu-isu negatif tentang BMT Kami sangat mengharapkan Kepada masyarakat Merauke terutama Untuk lebih selektif dalam mengikuti perkembangan informasi di media sosial, bagi mereka yang tidak paham tentang BMT atau tidak terlibat langsung dengan BMT, mohon kiranya lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, sebab efek negatifnya akan berdampak kepada BMT-bMT yang lain. Nah, perlu memang kita melihat duduk masalahnya sehingga kita bisa berkomentar dengan cara yang positif dan membangun terutama di lingkungan lembaga-lembaga koperasi syariah yang ada di Merauke. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai oh, pengenal bahwa BMT yang ada di Merauke ada kurang lebih 4 BMT itu sangat berbeda manajemen baik pengurus maupun pengelolanya demikian terima kasih yang dapat saya sampaikan izin oh, oh, mungkin terkait kemarin ada kasus salah satu BMT yang diduga melakukan penipuan terhadap nasabah itu BMT itu berarti tidak punya hubungan ya dengan BMT-BMT lainnya yang ada di Merauke sama sekali. Alhamdulillah sama sekali tidak punya hubungan baik manajemen maupun kerjasama. Manajemen maupun kerjasama berarti itu dilakukan oleh oknum kurang lebih ya, seperti itu. Iya. Sehingga mungkin persepsi masyarakat yang menggeneralisir BMT atau mungkin yang belum mengenal BMT sehingga menganggap BMT itu adalah perusahaannya mungkin perlu untuk kita berikan penjelasan kalau BMT itu merupakan sebuah mungkin produk nama ya seperti bank begitu ya? Ya, BMT itu nama yang dipakai oleh kooperasi-kooperasi syariah di Indonesia. Secara nasional pada umumnya menggunakan nama BMT kemudian disambung dengan nama masing-masing ciri khas dari kepengurusannya itu. Seperti kita di sini memilih nama BMT Papua. Ada juga BMT BIS yaitu Bina Insan Sejahtera. Ada juga BMT Anur. nah, semua menggunakan istilah BMT di depan karena BMT itu kepanjangannya Baitul Mal wa Tanwil, yaitu lembaga yang mengelola dua hal utama yaitu mengelola keuangan dalam bentuk bisnis dan mengelola keuangan dalam bentuk Baitul Mal, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Baik, Pak Ustaz. Mungkin begitu, Pak Ustadz. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Juga, terima kasih untuk seluruh warga masyarakat Merauke yang telah menyaksikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.